Anggota DPR RI Desi Ratnasari mengapresiasi 8 program LDII untuk bangsa. Hal tersebut dia sampaikan saat berkunjung ke kantor DPW LDII Jawa Barat pada Sabtu 4 Februari 2023. Kunjungan Desi Ratnasari disambut oleh Ketua DPW LDII Jawa Barat Haji Diki Harun beserta jajarannya. Desi Ratnasari mengapresiasi 8 program yang dicanangkan LDII untuk Indonesia. Berbicara soal tadi bahwa LDII ini menjadi jalan tengah dalam konteks dakwah untuk perdamaian dan rahmatan lil alamin yang digambarkan terkait dengan Islam, kami selalu berusaha untuk menjadi bagian yang mendamaikan siapapun yang sedang berkonflik, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tapi kami selalu ada di tengah untuk memberikan solusi. Dalam pertemuan itu, Ketua DPW LDII Jawa Barat Diki Harun mengungkapkan, LDII berkomitmen untuk menyebarkan agama Islam yang damai dengan dakwah bil lisan melalui pengajian rutin. Karya kita adalah dakwah. Terus kita laksanakan dakwah bil lisan maupun bil hal. Bil lisannya terus kita melaksanakan pengajian-pengajian, kajian-kajian, pencerahan-pencerahan keilmu keagamaan. Bil halnya tentu kita melengkapi dakwah lisan itu dengan perilaku yang kalau bahasa kita berbudi luhur. Berbudi luhur dan berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. LDII Jawa Barat berharap kunjungan ini dapat mempererat jalinan hubungan baik antara LDII dengan DPR sebagai wakil rakyat, agar LDII bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan berbagai kontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat.